Nagita Slavina makan di pinggir jalan bareng Raffi Ahmad, pakai sandal seharga rumah kontrakan setahun potret. Di tengah kesibukannya masing-masing, pasangan yang sering dijuluki Sultan Andara, yakni Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selalu berusaha menyempatkan waktu untuk menikmati momen kebersamaan tanpa anak-anak. Kali ini mereka ngedate sederhana, yakni makan di pinggir jalan. Melalui akun Instagram pribadinya, pasangan tersebut membagikan momen manisnya di media sosial. Mengiringi unggahannya, Raffi menyebut bahwa momen tersebut dilakukan sebelum ia terbang ke luar kota. Raffi sangat bersyukur di tengah padatnya agenda masih bisa menikmati momen bersama istri tercinta. Bersyukur ada waktu jeda makan malam sebelum nanti subuh berangkat ke luar kota lagi, jika tak ayah dari Rafathar, Rayyanza, dan Baby Lily itu di laman Instagram pribadinya. Sandal disorot. Pada momen tersebut, penampilan wanita yang akrab disapa Gigi itu mencuri perhatian. Tampil simpel dalam balutan busana serba hitam, Nagita melengkapi outfitnya dengan tas merek kelas dunia dan sandal bernilai fantastis. Sandal tersebut sama dengan yang dipakai saat ia menonton film di bioskop bersama Rayyanza. Akun Instagram fanpage underscore Nagita Slavina mengulas harga sandal anak pertama dari Rita Amelia dan Gideon Tengkar itu. Harganya begitu luar biasa, tembus hingga puluhan juta rupiah. Nagita Slavina memakai Chanel Official Sandals dari Chanel.com 1,450 dolar, 22.600.000 IDR, tulis akun tersebut. Unggahannya ramai dengan beragam respon netizen. Ada yang menyebut jika harga sandal Nagita sama dengan nilai rumah kontraknya selama setahun. Menyela ama Magi, kata dua Ilva Silvia. Tuh sendal untuk rumah kontrakan gua per tahun, jika Tanisha 10. Wadidaw itu luar biasa, jika Diana 14. Didoakan bahagia.